Tiga ruang kelas gedung Sekolah Dasar Negeri Banar 1 di Desa Harkajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rubuh saat para siswanya tengah mengikuti pelajaran. Ya, puluhan siswa terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan sekolah tersebut. Erna adalah salah satu siswi SD Negeri Banar 1 yang mengalami luka sobek di bagian kepala dan tangannya akibat tertimpa gedung sekolahnya yang runtuh. Selain Erna, siswa lainnya yang juga menjadi korban adalah Taufik. Ia mengalami luka di bagian punggung dan bahu kirinya. Salah seorang guru menuturkan kejadian ambruknya bangunan sekolah SD Negeri Banar 1 ini terjadi sekitar pukul 8 Selasa pagi saat kondisi hujan lebat yang belum berhenti mengguyur Bogor sejak malam hari. Sebanyak 3 ruangan kelas rusak parah. Kita lihat ke atas, kok ada suara motor, sedangkan di sini kan nggak ada jalan motor ya. Udah lama kelamaan makin keras, seperti suara kapal bergemuruh. Pas saya lihat, ada ini nih asbes berjatuhan. Hah? Ini kayak sekolah mau rubuh. Terus yang lihat ya, pada berjatuhan kayunya, saya lari. Sambil bilang ke guru-guru, keluar, keluar, keluar. Saya lari ke sana ke lapang. Pas sampai ke lapang, saya lihat di atas udah roboh. Tiga ruangan gedung sekolah SD Negeri Banar 1 runtuh pada Selasa pagi saat ratusan siswa tengah mengikuti pelajaran. Akibatnya, 34 siswa mengalami luka ringan, sementara 6 siswa lainnya luka berat tertimpa reruntuhan bangunan sekolah. Beruntung kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.